Sing dua telu asiluli. Yo, hai guys, Om Swastiastu. Ada pesan dari Bapak Beli Wayang yang kemarin malam bekerja pulang-pulang pagi terus belus celananya. Titip salam kone kepada ibunya. Bapak nanti sore baru pulang. Ada salam lagi dari Bapak Made. Dia baru cerai. Nah, sabar Pak. Orang bodoh main catur, mainnya menyerang kuda. Jodoh sudah diatur, sabarlah wahai Bapak muda. Dari Bu Komang. Dia guru SD. Sekarang lagi sibuk mengajar. Oke, semangat Bu. Nah, terima kasih guys. Buat Bapak Ketut yang katanya kupingnya seliwer-seliwer karena diomongin tetangga, sabar. I want to tell a story, Pak Ketut. Imalu ada sepasang suami istri, bapak dan ibu, dia ngangon sampi. Jadi bapak dan ibu punya satu sampi. Suatu hari, bapak dan ibu itu bersama sampinya akan mencari makan buat sampi gitu. Nah, bapak ibu itu naik sampi menjalan-jalan. Terus tetangga-tetangganya ngomong, "Woi, kasihan sampinya dinaikin dua orang seperti itu," gitu. Besoknya, suami istri itu suaminya naik sampi, istrinya berjalan di sampingnya. Kemudian tetangga-tetangganya ngomong lagi, "Duh, kasihan istrinya berjalan di samping sedangkan suami naik sampi." Nah, besoknya lagi istrinya yang naik sampi, suaminya ada di samping. Terus orang-orang ngomong lagi, "Duh, suami-suami takut istri tuh. Masa istrinya jadi raja gitu naik sampi, terus suaminya berjalan di samping?" Nah, besoknya lagi, tidak ada yang naik sampi. Suami istri berjalan, sampinya di sampingnya gitu. Terus tetangga-tetangganya ngomong lagi, "Eh, orang goblok. Punya sampi malah tidak dinaikin, malah berjalan bertiga gitu." Tuh, kesimpulannya adalah, whatever you say, whatever you do, people will always finding something to say. Whatever you say, whatever you do, people will always find something to say. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu katakan, orang lain pasti akan mencari celah untuk ngomong, komentar gitu. Sabar Pak, sabar. Nak jeng mungut lemes-lemes gitu, nak jeng liu, wajar tuh, sabar. Fokus kepada pendirian kita gitu. Nah, buat Made, siapa ini? Siapa itu di layarnya gak kelihatan? Buat Made Jancuk yang sedang putus cinta, sabar juga. Kuncinya sabar aja, nanti pasti ketemu yang lebih baik. Buat pacar yang meninggalkan Made Jancuk, mantap kamu. Pilihanmu artinya bagus. Cah! Apalagi ini? Buat teman-teman yang mau kirim salam, silakan nanti kelihatan di monitor di sana itu. Ini podcast. Apa Kaden? What's up everybody? I want to talk about you in this morning show. Podcast. Apa adanya biar bagus nah. Podcast. Wabah. Wayang Bali. Wabah Cast. Wayang Bali Podcast. Wayang kulit Bali kes gitu. Nah, apa aja dicu, apa aja kena mau bilang. Ya. Tes 1, 2, 3. Banyak dong nih. Aduh, buat Made di Singaraja, tuh, dia mah kabaan gen gak ende, walaupun cuma kabaan gen beci, tuh, singerti bu, apa dan senawang bu. I'm sorry, buat, ini ada tuin, Wayan, Widya di
Di mana tuh? Di Gianyar. Titip salam kepada penyiar. Oh, salam balik. Mau request lagu. Lagu apa? Lagu Jajah Metunung. Mana ada lagu Jajah Metunung? Wah, ngawang-ngawang nih ngirim. Siapa lagi nih? Coba scroll-scroll monitornya, naik lagi monitor. Nah, coba. Ya, bagus. Semuanya yang kirim pesan, terima kasih banyak ya sudah mendukung Wabakuli. Apa namanya ya? Wakuli. Walid ba. Ah, apa kalian? Nggak ngerti juga saya. Don't forget to like, comment, and subscribe, and open your pew. I think so. In everybody situation, it might be right. First of all, have your expectation below zero because I don't practice. I don't exercise, and then this is my my impromptu. You know impromptu? Impromptu less like apa kalian nggak ngerti aku. Okay, thank you guys. Don't forget to comment and subscribe. Jangan lupa. Ya. Dah semuanya. Aduh. Come on, em. Dah semuanya dah.